Well, guys, balik lagi and welcome back guys ya di Giva Trails tentunya guys. Oke, okay, dan pada kesempatan kali ini gue ingin mencoba game yang udah kalian tahu semuanya, yaitu Captain Tsubasa Rise of the New Champion guys ya. Dan sebenarnya gue dulu tuh awal-awal muncul dari game ini gue gak tertarik sama sekali guys, karena ya gak tahu kenapa ya, gue gak tertarik aja gitu. Nah, akhir-akhir ini teman gue itu nah, kenapa dia menceritain Tsubasa, dan ada satu lagi yaitu Shaman King guys ya. Karena dari yang dia omong guys ya, gua menangkap bahwa Shaman King ini mau dibuat ulang guys ya, di reboot atau gimana, di remaster gitu guys ya. Jadi tampilannya bakal sesuai dengan anime sekarang kayak yang Digimon World ini guys ya, yang dimana pas gua ikutin kok ada yang berbeda. Emang Digimon dulu kayak gini ya? Perasaan sih ada yang ditambahkan kayak si Metagreymon dan juga Warugurumon guys ya. Ada peningkatan dari kekuatan mereka ya. Contoh kayak si Metagreymonnya, tangannya muncul kayak tangan laser gitu loh. Yang dulu tuh nggak ada. Jadi kemampuan si Metagreymon tuh hanya Giga Destroyer sama tangan itu yang bisa memanjang tangan robotnya gitu loh. Dan Warugurumon cuma Nail Kaiser dan apa gitu. Sekarang bisa munculin kayak sesuatu kayak Gundam gitu ya beratnya itu. Oke, langsung aja kita mainkan The Journey ya gitu. Oh, di sini ada Tsubasa dan ini ada arah panah ke kanan apa nih? New Hero. Apa nih? We're gonna play in this mode after clearing episode Tsubasa. Suruh nyelesain Tsubasa dulu, guys. Oh, okay, new game. Yes. Oke. Tepeki Suki. Yosh. 50 meter dash 15 hon. Wari. Oke, kalau nggak salah ini SMA guys ya, kalau bajunya biru gini, mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi guys ya. Kalau mungkin aja kalian lebih paham soal Kapten Tsubasa ini, yang gue ingat hanya Tsubasa G, Shin Kapten Tsubasa, kemudian Tsubasa Road to 2002, kemudian yang baru ini yang Kapten Tsubasa yang 2019 ya. Gue ngikuti semua guys anime-anime guys, karena gue emang ibaratnya udah maniak ya dari kecil guys. Dulu gue dari kecil tuh udah maniak banget sama namanya kalau dulu disebut kartun guys ya, semua wujud gambar-gambaran anime-anime gini ini dibilang kartun dulu ya. Gue selalu rajin guys, bangun paling pagi ya, mandi langsung nyalain TV, duduk ya, bersila sambil bawa bantal, persiapan kalau ntar pegel-pegel, kalau dudunya kecapean bisa rebahan gitu ya. Jadi kalau suruh makan ambil makanan langsung balik lagi ke TV ya, remote sembunyiin ya biar nggak digonta-ganti sama mama atau adik ya, nggak boleh mengganggu ya, hari Minggu khusus dunia saya gitu. Sekarang sayang sekali ya, udah nggak ada ya hiburan. Kalau dulu tuh mulai jam berapa, jam 6 itu ada kayaknya, entah jam 6 lupa, jam 6, jam 7, jam 8, pokok mentok jam 1. Gua kan jatuh Yu-Gi-Oh sebagai penutup di RCTI guys ya, mantap jiwa. Sekarang gua udah nggak pernah menyentuh namanya TV guys, ah YouTube sekarang ya. Oke, ini orang ini bisa jadi contoh yang sangat luar biasa guys, ini orang guys ya. Kenapa gue bilang gitu, dia ibaratnya guys ya, skillnya biasa aja ya, yang luar biasa adalah Tsubasa ini kan ya. Dia biasa aja tapi gak pernah minder ya, dia gak pernah minder kepada Tsubasa gitu loh. Walaupun Tsubasa itu luar biasa jenius soal sepak bola, dia gak mau kalah gitu. Dia tahu patternnya dia sendiri guys ya, dia berusaha dengan apa yang dia punya, dengan tekad yang kuat ya, pantang menyerah, dia akhirnya berhasil guys ya, membuktikannya yaitu bisa masuk ke timnas gitu. Ryo Ishizaki guys ya, dari orang yang biasa aja bisa jadi luar biasa dengan usaha keras. Tuh pesan moral yang bisa kita dapat dari game ini ataupun anime Kapten Tsubasa ya, walaupun judulnya banyak tapi sama ya, semuanya pesan moralnya tuh ada, usaha keras pasti membuahkan hasil dan hasilnya sesuai dengan usaha kita guys, seperti itu. Oke, makasih Ryo Ishizaki. Hai. Mau segera natsu no zenkoku taikai da na. Ya,
Okay, Hajime Taki dan juga TP seperti lupa namanya. Ini dulu ini musuhnya Tsubasa guys pas waktu SD. Oh, TP Kisugi ya. Dia strikernya sampai sekarang ya. Striker andalan Natsu. Dulu dia sombong banget ya, emang di bakatnya emang lebih di atas dari anak-anak rata-rata ya. Apalagi kan kipernya dulu ada si Wakabayashi ya, Wakabayashi. Dia satu SD dengan Wakabayashi gitu. Dan Yuzo Morisaki ini juga salah satu contoh yang mirip dengan si Ichizaki guys ya. Kenapa gue bilang Yuzo Morisaki juga bagus kalian contoh ya. Dia dulu penakut guys ya. Dia takut dengan bola ya. Dia bingung gitu loh. Dia gak bisa menyaingi Wakabayashi ya ataupun Wakashimatsu gitu. Tapi sekali lagi, sadari diri kita sendiri guys. Karena kekurangan kita, kelebihan kita itu kita harus menyadarinya sekarang juga dari awal guys ya. Biar kita bisa memolesnya dan ibaratnya menutupi kekurangan kita dan memoles kelebihan kita biar semakin luar biasa gitu ya. Ya, ibaratnya gitu guys. Dan Yuzo Murasaki itu melakukan hal tersebut guys. Dia mulai membaikkan diri setelah bertemu dengan Tsubasa dan masuk ke SMA Nagatsu ini tentunya guys ya. Dia merubah dirinya total ya. Dari yang penakut menjadi pemberani dan tak takut dengan apapun kan. Tsubasa selalu bilang adalah bola adalah teman gitu guys. Makanya saat melawan juga dia akhirnya berani dan tak takut lagi dengan namanya bola tendangan apapun dia akan menghadangnya walaupun taruhannya adalah badannya babak belur gitu kan. Tapi dia melakukannya guys ya hingga dewasa gitu. Mantap. Itu pesan moral guys. Dan ini Shingo Takatsuki ya. Ini gue ingat sekali pas SD dia punya badannya udah gede emang sampai sekarang ya. Dia ibaratnya yang defender terkuatnya dari Nankatsu lah ya. Badannya gede, kekuatannya juga gede gitu. Nah ini yang paling berubah guys ya. SD dia tomboy banget ya. Sanae Nakazawa ini sekarang kalem ya, pingin menjadi wanita yang seutuhnya gitu ya. Jadi feminim kok sebutnya, feminim ya. Gara-gara pingin menarik perhatian dari si Tsubasa ya. Kalau tomboy ntar Tsubasanya menjauh. Terus dia jadi manajer juga. Oh, Wakabayashi di sini ya. Wakabayashi kan lagi cedera ya. Tsubasa ngapain? Oke, memaksakan diri gitu lah. Tapi juga nggak terlalu baik juga sih memaksakan diri gitu loh. Anda katanya istirahat juga termasuk dari bagian dari latihan guys. Terburu-buru juga nggak baik gitu loh. Lawan Urabe, oke kita skip lagi guys. Lama ntar ngomong dulu. Oke, dapat apa tuh memori? Oh, kita lawan Nita nih. Oke, gak usah tatikan ya, langsung aja next match. Kita percaya pada komputernya, Juli. Ya, komentator ya, siap. Ya, langsung aja main, enggak usah di komentatori. Hanji. こうして始まった静岡県大会。優勝候補筆頭の南葛中は翼を中心に順当に勝ち進んだ。オッケー。順当馬nya adalah Tsubasa ya. Nakayama, Kishida, Nishiono. Ini kalau enggak salah ini Otomo ini itu ya, apa tuh? Defense-nya tuh kuat guys kalau enggak salah. Dia pakai cara yang ada di Italia tuh kalau enggak salah ingat guys ya. Kayak kunci atau apa tuh ada yang ada di Inazuma itu loh. Gua lupa tuh. Kayak tekniknya mirip deh. Pakai jurusnya kan di Inazuma kan Eleven kan ada tuh yang Italia kayak jadi gembok gitu loh kalau bikin defense. Oh, seratus putaran dalam 11 detik gila. Keren juga. Tsubasa ingin marking guys, jadi menempeli ya. Menjaga si Nita.
大友中ただ一人の攻め手の新田を、それに新田は投手で、kalau nggak salah di PS2 itu ada yang namanya cinematic scene guys ya, ada scene-scene yang bisa kita dapatkan. Kalau nggak salah lawan Nita tuh ada deh. Nita ngeluarin tendangan Raja Wali. Caranya gimana ya? Terus kalau nggak salah Tsubasa diadang sama Urabe sama defender lainnya gitu. Nah itu juga tuh, itu ada tuh ntar yang jadi timnya si Tsubasa tuh, yang pinggirnya Nita tuh guys. Kalau dari Urabe yang kirinya Nita, kirinya kanannya Nita. Okay. Ini juga bisa dianggap sebagai jenius loh anak ini. Banyak orang ini pasti. Oh, final match. Udah final aja baru gua main. Final-final aja nih game. Waduh, dah langsung main. Oh, bajunya gitu ya. Okay. Ya main, yuk jangan ngobrol, yuk main. Play the tutorial using tackle. Yes lah. Ya tau lah gua lah. Ntar ngawur malah berabe gitu guys. Bukannya udah ini. Okay. Udah. Next. Oh. Press A. Kemudian when use X uncontrolled teammates approach. Oh, ya sama kayak kayak itu ya, bola biasa yang winning sama FIFA sama LB. Oh, ganti sama aja sih. Okay, makasih. Hey, start. Yes. No. Utik-utik eh. No ganti-ganti taktik ya, udah percaya pada pelatih ya. Default itu bagus. Gak pengen repot gua guys. Okay. Sekarang kick off. Mana Tsubasa? Tsubasa mana wey? Tsubasa kok gak ada? Lululul. Ngawur. Tsubasa. Kok gak ada Tsubasa? Waduh gila. Tsubasa mana sih? Oh ini, oh ini Tsubasa. Aduh. Gua agak bingung guys. Tsubasa bangun Tsubasa. Tsubasa. Woi. Apa tuh? Gila. Tsubasa lawan 4. Wih. Lah. Wait. Keren. Oke, scene matinya boleh. Ya, musuhnya kemana musuhnya? Tsubasa mana sih? Oh ini dia Tsubasa. Aduh kena. Wih, Tsurugi mantep. Akatsuki deh kok Tsurugi, siapa Tsurugi tuh? Waduh ngawur. Tendangan aja lah dari sini, speed shoot. Wah tahan pak pakai badan. Lulu. Kemana dia? Ini lagi Tsubasa. Oke. Ada staminanya ya. Wesh. Aduh hilang. Nah Tsubasa. Ntar Tsubasa masih belum stabil. Hei. Oke. Wah. Aduh. Ya ampun, kesenggol doang langsung. Nah lu. Gak gue kasih lu. Nih, ayo Kisugi.
Dayo. Kok enggak ngeluarin? Gitu doang. Gimana tuh? Okay. Kita asuh dari sini. Tsubasa selalu tendangan jarak jauh. Boleh di kiper. Tapi enggak ada jurusnya ya. Ya, Tsubasa lagi tapi lagi bahasanya Taki, mantap Taki. Wow, Taki mantap. Tendangan Taki. Beritahu. Boleh juga nih kiper. Anu. Loh. Bo kasih kemana? Ya, offset. Ya, maaf. Offset, guys. Susah ya golnya ya. Oke, Tsubasa di situ. Oke. Ya ampun. Boleh. Waduh. Tapi ya, mau gue biarin guys biar si Alah. Susah bos. Waduh vision. Tap. Oke. Tendang. Gol kiper-kipernya. Oke. Kita biarin biar si Nita biar dapat bola, guys. Kita biarin aja ya. Kalau enggak salah gue ingat gitu, Nita harus dapat bola. Oh, dia nembak, bos. Wah. Dapat tuh. Ini meleset terus tapi guys ya. Oke, ini bocah gaya ya. Not bad Tsubasa. Tapi emang si Nita ini percaya diri guys. Dia emang pingin menantang si Tsubasa gitu loh. Karena dia menganggap dirinya juga bisa lah bersaing dengan Tsubasa. Kemampuannya gak kalah dengan Tsubasa gitu. Aura. Tsubasa ketemu lawan yang kuat malah tertantang. Oke. Gimana nih, gue paling lemah dengan saya mau nyetak gol dulu ya. Ya kena. Oke. Bob. Ayo. Waduh. Weh. Ayo Tsubasa. Alah. Yuk. Mantap. Alright. Tendang Kisugi. Tendangan apa tuh? Oh keren. Apaan tuh tadi tuh? Izawa. Aduh. Siapa pun. Tendangan langsung jadi jauh lah. Bodoh amat.
Aduh, gue gak kena Izawa. Izawa, Ikizuki, apapun itu. Oke. Izawa. Oke, kelewat semua. Pertandingan biasa. Kurang penuh. Oke. Waduh. Udah lah, Izawa kelewat lagi. Nah, lu mau ngambil. Nah, ini dia. Aduh. Waduh, pigeon. Pigeon, pigeon. Nah, kau. Ini Ita. Gak boleh. Please. Nice. Selesai. Gue kira ada apa gitu. Ora. Siapa? Ada satu lagi, guys. Kalau nggak salah ada satu lagi. Jadi tendangan poli kalau nggak salah gue ingat ya. Itu agak susah nih. Gimana caranya ya? Ada babak kedua lagi. Gue harus ngegolin nih. Kalau nggak salah Urabe deh yang bikin umpan deh. Aduh. Bukannya lain guys tapi. Taki. Ambil. Waduh gila. Bukan anda. Oke. Nice, Taki. Ayo. Waduh. Wah, ini agak susah nih. Kalau nggak ngegolin, terus. Oke. Nice. Aduh. Ini cepet banget lagi. Oke. Oh, udah kosong, udah kosong. Oke. Aduh. Oke. Higano. Aduh. Kisuki. Aduh. Satu gol aja. Ntar gue urusin lah. Bisa. Oke, keluar. Ayo. Goal, please, goal, Kisugi. Alright, dah, ini nggak apa-apa lah. Kita ngurusin, guys. Kita kasih ke Urabe, berarti ya. Oke, biar Urabe. Nah, mana Urabe? Nita, nggak boleh. Kalau Nita tuh nggak boleh. Urabe. Mana Urabe? Ini Urabe. Aduh, pigeon lagi. Ambil. Aduh, gila. Urabe. Ah, ini Urabe nih. Ambil. Oke. Nah, ini dia.
Oke, satu. Oke, berapa kali ya? Gue lupa, guys. Dia kan berkali-kali ya gitu terus, pokok. Kok terus-terusan gitu, guys? Oke. Urabe lagi, kita ke Urabe lagi. Urabe berarti di sebelah sini. Ayo Urabe, nih, ambil. Silakan, umpan. Gagal. Oh, gak ada orang, gue gak ada orang gue. Kenapa di tempat ulin? Urabe mana Urabe? Oh, Urabe jauh. Urabe, aduh. Gak boleh yang lain. Harus Urabe. Amama dia lewatin. Ah, lu syukurin. Urabe. Nah, ini silakan Urabe. Ah, dua kali. Oke, semakin dia. Oke, dua kali, guys. Oke, sekali lagi ya kayaknya. Kok menarik ini game-nya. Oke, gue tarik lagi ya kata-kataku ya. Ini Urabe. Ambil. Urabe. Oke. Oke. Dapet kah? Untuk kusuh. Oke. Kayak ini ya. Makin lama semakin akurat, guys. Mantap. Ternyata ilmuku saat main Captain Tsubasa di PS2 tidak hilang. Ya, volley Falcon Shot. Oke, saatnya serius, guys. Oke. Oh, Nita Great Falcon Volley Shot. Mantap. Oke, dah. Tak ada waktu untuk senang-senang sekarang. Ayo. Aduh, Urabe. Gak boleh. Walah, mah. Ambil Tsubasa, mantap. Oke. Jawa. Kisugi. Wow. Aduh, Iwani. Apa yang di belakang? Ah, mantap. Jawa, mantap. Oke, mantap. Tendangan. Iya. Iwani. Waduh, Iwani. Wah, Nita tidak. Ambil, Nas. Mantap, Toda. Alright. Aduh. Telat. Aduh Nita. Ah, lu. Takasugi mantap. Alright. Ya. Wah. Ayo taki. Oke. Mantap. Wah. Kipernya enggak bisa ya dia ini ya. PS2 kan kipernya bisa di itu, guys. Oh, Urabe. Izawa. Siapapun. Tidak. Ya. Waduh. Tidak. Mantap. Mantap. Oke, Izawa. Mantap, Izawa. Alright. Mantap. Aduh, what's up? Ambil dengan benar. Tendangan. Ya ampun. Wah, ini gak boleh Urabe dapat nih, guys. Eh.
Loh, kayaknya ada orang di sini tadi. Aduh, kok nggak bisa? Oke. Aduh. Oke, menang. Udah menang, kita dapat scene-nya juga, guys. Cinematic scene-nya. Tsubasa-nya jarang maju ya, Tsubasa ya. Oke, next. Oh ini guys, ini motivasi juga nih guys. Nih, walaupun kalah bukan berarti udah berakhir, masih ada lain kali perjuangan. Kita harus selalu bekerja keras guys. Kalau kalah terjatuh bangkit lagi, kalah lagi bangkit lagi. Jangan pernah menyerah gitu loh. Mantap toh. Oh ini Jido. Hai. Banyak tuh namanya. Hai. Hai. Tendangannya kuat banget guys, guys. Si Jido itu guys. Ini. Jito, Jito. Kalau pun masih berbangga diri gitu guys, ibaratnya gitu loh. Jadi enggak terpuruk kalah ya udah gitu. Masih ada lain kali. Iyo Urabe. Pas di lapangan kita lawan, tapi setelah pertandingan kita sahabat. Yosh. Sono ka o. Tsubasa, yap zenkok maketa minna. Oke, kita berjanji ya, enggak akan kalah. Tsubasa, arigato. Kore kara ima taisen ima Misaki kun touyou to. Oke, kita skip membahas Misaki. なんかつか全国大会行きを決めた翌日日本各地でも続々と代表校が決まっていったチームのほとんどの選手が小学生以来同じチームでプレイしていることから生まれるこれは練習の強みだ特殊なコンビプレイ Kayaknya luar biasa. Kalau ini Tachibana saudara kan ini? Mereka kalah gara-gara sombong guys. Itu juga pelajaran loh. Ya pesan moral guys, kita gak boleh sombong gitu. Ya toh. Ini saudara. Ini juga hebat ini orang. Lagi tackle-nya. Wah. Saa 前半に対する小学生ミスに1試合今大会そして勝つのは俺だ俺はもう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 勝つのは俺だ
三杉くん行くぞ。これは三杉さん命がけです。おいやいや、めがめが必ずここだ。一ノ瀬くん、これは分かっもらった。お前もかしますが、ibaratnya ya kayak orang baru dalam dunia sepak bola guys. Dia tuh orang emang dari nol gitu loh belajarnya sepak bolanya jadi kiper. Awalnya kan dia kan atlet karate toh. Gara-gara nyelamatin apa gitu. Dia ketabrak truk atau apa gitu. Terus cedera. Ini agak pulih gitu. Oh. Oke, intinya kalau enggak salah nih Misuki kalah lah. Kita skip aja dialognya. Ya karena penyakit jantung. Oh, ini latihan drive shoot nih. Tamida. Bola ga uite shimau. Tsubasa. Kono shuto ga atarashii long shoot. Drive shoot. Atarashii long shoot. Tendangan jarak jauh terbaru. Yang dikembangkan oleh si
Roberto Hongo guys, diajarkan langsung ke Tsubasa. Kalau punyanya si Soda kan kiri kanan ya, kat tendangannya si Beckham ya. Kalau si Trevisu tendangannya tuh ke depan guys, bukan kiri kanan tapi ke depan itu. Atas bawah kalau nggak salah ya, ke depan putranya gitulah, balik bukan gini tapi gini. Makanya bisa jatuh ke bawah gitu. Gimana itu ya? Pasti bisa lah, banyak yang bisa dilakukan lah. Tendangan-tendangan di sini tuh nggak mustahil dilakukan di kehidupan nyata guys. Yuga ke Okinawa. Dia pergi guys ya, dia latihan. Orang yang ngajarin dia tuh tendangan macan. Dulu juga mantan pemain hebat ini guys, cuma gara-gara memaksakan diri dia cedera akhirnya ya. Oke, next match. Oh, lawan Soda guys. Lawan Soda langsung. Oke, tapi kita akan memainkan game ini guys, atau pertandingan ini di episode selanjutnya guys ya. Jadi kita udah berhasil mendapatkan sinematik dari si Nita guys ya. Untung aja berhasil ya. Caranya gampang banget tadi ya. Mungkin banyak udah tahu sih, karena udah kelewat juga nih ya. Tapi gak apalah, gue sampaikan aja ya caranya. Jadi pertama bawa pakai Tsubasa kalau nggak salahnya tadi ya. Terus temui si Urabe. Berarti ada pada apa nama si Urabe langsung guys ya. Kalian bakal munculkan satu scene pertama. Kemudian kedua, biarkan Ita dapat bola ya. Biarkan Ita dapat bola di pertahanan dari si Nakatsunya ya. Dia akan melakukan tendangan tapi gak gol. Terus yang ketiga ini yang agak repot ya. Kalian harus biarkan si Urabe mendapatkan bola sampai 3 kali dan dia harus mengumpan ke Nita. Jadi Nitanya jangan dibayangin, biar dia melakukan volley ya, falcon shoot ya, sampai 3 kali baru ketiga gol. Oke, seperti itu guys ya episode kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk bantu sharingnya ke teman-teman kalian dan sahabat kalian, dan juga like ya, like videonya. Kemudian jangan lupa langsung klik tombol subscribe serta loncengnya guys ya, jika kalian suka dengan episode kali ini dan ingin episode kali ini lanjut guys ya. Oke, seperti itu. Oke, gue Giva dari Giva Trail, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya guys ya. Bye bye.